A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini ya cuy ya. Nah oke, sekarang kita langsung saja masuk ke langkah tutorialnya cuy, biar gak lama durasi videonya. Oke, kalian tinggal klik untuk aplikasi Capcut kalian, dan di sini kalian tinggal klik proyek baru, masuk ke bagian foto, dan kalian tinggal tambahkan foto yang pertama ya cuy ya. Dan untuk watermarknya ini kalian tinggal hapus. Lalu di sini kalian langsung tambahkan untuk lagunya cuy. Kalian tinggal klik tambahkan audio. Di sini kalian bisa pilih dari suara atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian sendiri ya cuy ya. Nah, jadi di sini itu saya pakai dari ekstrak video saya sendiri cuy. Nah, kalau sudah kalian tambahkan untuk lagunya, di sini kalian tinggal buat beat lagunya ya cuy ya. Kalau kalian belum bisa cara buat beat lagunya, itu kalian ada di bawah komentar video ini yang paling atas, oke? Nah, di sini kalian tinggal klik untuk lagunya, lalu di bagian bawah sini kalian bisa pilih GBG potongan, dan kalian tinggal klik tambahkan irama sesuai dengan beat lagu yang kalian dengar ya cuy ya. Oke, di sini saya skip dulu untuk videonya cuy, saya buat beat lagunya dulu. Nah oke, di sini saya sudah buat untuk beat lagunya ya cuy ya. Saya coba putar dulu seperti apa gitu ya kan, beat lagu yang saya gunakan. A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca. Nah oke, kalau sudah kalian tinggal klik centang di bagian pojok kanan bawah, dan di sini kalian kembali lagi ke bagian awal ya cuy ya. Nah, di sini kalian langsung tambahkan video mentahan seperti ini cuy. Nah, kayak gini. Nah, untuk video mentahan seperti ini itu saya sediakan di bawah komentar video ini ya cuy ya. Nah, untuk foto yang di awal ini itu kalian tinggal hapus. Oke, sekarang kita lanjut tambahkan foto yang pertama ya cuy ya. Nah, pas di bagian tanda plus ini bergerak kayak gini, kita tambahkan foto. Nah, di bagian beat lagu nomor 2 ini ya cuy ya, kita tambahkan foto yang pertama cuy. Di bagian bawah kalian bisa pilih overlay, tambahkan overlay, masuk ke bagian foto, dan kalian tinggal tambahkan foto yang pertama ya cuy ya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan foto yang pertama, di sini kalian tinggal atur dulu. Nah, kira-kira ukurannya seperti ini. Kalau sudah, di sini kalian tinggal atur durasinya menjadi 1.8 ya cuy ya. Nah, kalau sudah, di sini kalian atur dulu. Sebelum kalian atur jeda-jeduk, kalian atur dulu seperti ini ya cuy ya. Kalian bisa pilih tutupi, pilih yang persegi panjang. Nah, kalau sudah, di sini kalian tinggal atur sesuaikan dengan fotonya ya cuy ya. Nah, kalian paskan garis yang warna kuning ini, paskan dengan fotonya cuy. Nah, kalau sudah pas, kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini ya cuy ya, kalian tinggal atur kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik centang, dan di sini kalian tinggal atur langsung ya cuy ya. Di bagian awal kalian langsung tambahkan keyframe, dan di bagian tengah sini terserah kalian terserah kalian di bagian beat lagu yang ketiga atau keempat kalian tambahkan keyframe. Terus di sini kalian tinggal atur miring ya cuy ya, miring ke kanan atau miring ke kiri, terserah kalian cuy. Dan untuk kemiringannya itu kalian ambil 10 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian akhir itu kalian miringkan berlawan arah ya cuy ya. Kalau di sini itu miring ke kanan, jadi di bagian akhir itu kalian miringkan ke kiri cuy.
Nah, seperti ini. Jadi untuk kemiringannya itu 10 derajat juga. Nah, kayak gini ya cuy ya. Nah, kalau sudah kalian miringkan seperti ini, di sini kalian tinggal salin. Terus pindahkan ke bagian bawah. Dan foto yang di bawah ini itu kalian atur, hapus latar belakang ya cuy ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, di sini kalian langsung atur foto yang di atas. Nah, di bagian beat lagu yang tidak ada keyframe-nya ini kalian tinggal tambahkan. Nah, kalau sudah kalian tambahkan keyframe seperti ini, kalian langsung tambahkan keyframe lagi di sebelah kanan dari keyframe yang tadi. Terus kalian atur zoom seperti ini ya cuy ya. Nah, kalian tinggal atur zoom seperti ini cuy. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke foto yang ada di bawah ini cuy. Nah, di foto yang ada di bawah ini, kita langsung tambahkan keyframe di bagian beat lagunya. Terus kita tinggal geser ke kanan dan ke kiri ya cuy ya. Oke, kita tinggal tambahkan, terus geser ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini cuy. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian akhir foto ini itu kita atur. Nah, kita atur perkecil sekecil mungkin ya cuy ya. Nah, kayak gini. Oke, langkah berikutnya di bagian fotonya kalian tinggal klik, kalian tambahkan animasi. Kalian klik animasi, pilih yang masuk. Di sini kita pilih animasi geser ke kanan untuk foto yang di atas ya cuy ya. Terus durasinya kalian atur menjadi 0,3. Nah, kayak gitu. Dan foto yang di bawah kalian pilih animasi masuk juga, geser ke kiri cuy. Terus atur 0,3. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya cuy ya. Nah, kalau sudah, di sini kalian tinggal lanjut ke foto nomor 2 ya cuy ya. Di sini kalian bisa langsung tambahkan foto nomor 2. Terus kalian tinggal atur. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Kalau sudah di sini kalian tinggal atur durasinya menjadi 1.8. Ini caranya sama dengan foto nomor 1 ya cuy ya. Di sini saya cuman kasih contoh lagi cuy. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal atur dulu di bagian tutupi, pilih yang persegi panjang dan kalian tinggal tarik di bagian tanda panah yang di atas ini. Terus kalian paskan garis kuning ini dengan fotonya ya cuy ya. Nah, kalau sudah pas kalian atur di bagian sudut sini. Nah, kalian atur fotonya kira-kira seperti ini. Kalau udah, di bagian awal langsung kalian tambahkan keyframe. Dan kalian ambil atau tambahkan keyframe di bagian tengah beat lagu ya cuy ya. Terserah kalian di bagian beat lagu yang keempat atau yang kelima. Terus kalau sudah di sini kalian tinggal atur miring ke kiri cuy. Ambil 10 derajat. Nah, yang tadi itu kan miring ke kanan. Sekarang kita miringkan ke kiri ya cuy ya. Kalau sudah di bagian akhir kita miringkan berlawan arah. Jadi kita miringkan ke kanan cuy. Nah, kalau sudah kalian miringkan seperti ini, kalian tinggal salin. Letakkan di bagian bawah. Terus kalian atur hapus latar belakang. Kalau sudah di sini kalian tinggal atur foto yang di atas. Tambahkan keyframe di bagian beat lagu yang gak ada keyframe-nya ini. Nah, kalian tinggal tambahkan ya cuy ya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan, kalian langsung tambahkan jedak-jeduk ngezoom ke depan. Di sebelah kanan dari keyframe yang tadi, kalian tambahkan keyframe lagi. Terus kalian atur ngezoom seperti ini ya cuy ya. Nah, kayak gini. Oke, kalau sudah kita atur
foto yang ada di bawah ini cuy. Kita tinggal tambahkan keyframe di bagian beat lagunya. Terus kita geser ke kanan. Dan lanjut kita geser ke kiri ya cuy ya. Pokoknya kita geser ke kanan dan ke kiri cuy. Oke, kalau sudah kalian atur seperti ini di bagian akhir, jangan lupa kalian tinggal atur perkecil seperti ini ya cuy ya. Nah. Oke, langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan animasi, pilih yang masuk. Di sini kalian tinggal tambahkan animasi geser ke kiri. Terus 0,3. Dan yang satunya lagi kalian atur berlawan arah ya cuy ya. Kalau yang di atas ke kiri, jadi yang di bawah itu kalian geser ke kanan. Dan durasinya sama 0,3 ya cuy ya. Nah kayak gini. Nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya cuy ya. Oke, sekarang kita lanjut ke foto nomor 3 dan nomor 4 cuy. Jadi di sini itu saya percepat untuk videonya ya cuy ya. Caranya sama dengan foto nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, kalau sudah kalian atur semuanya, fotonya sudah kalian atur seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan efeknya ya cuy ya, di bagian foto yang di awal saja cuy. Kita pilih efek video. Nah, di sini tuh kita masuk ke bagian pesta. Kita scroll ke atas. Terus di sini tuh kita pilih efek astral ya cuy ya. Nah untuk efek astral ini kita ambil di bagian awal saja cuy. Terus di sini kita tinggal atur, pilih objek, pilih semua video. Nah kayak gitu. Kalau sudah di bagian bawahnya sini kita tambahkan efek lagi. Sama di bagian pesta juga ya cuy ya. Kita pilih yang ombak. Nah untuk efek ombak ini kita ambil di bagian awal saja juga. Nah kira-kira kayak gini. Kalau sudah di bagian objek kita atur, pilih semua video. Terus di bagian bawahnya lagi kita tambahkan efek lagi ya cuy ya. Di bagian pesta juga kita pilih yang kabur. Nah kayak gini. Nah untuk efek kabur ini kita perkecil sekecil mungkin ya cuy ya. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita pilih objek, pilih semua video. Dan di sini kita tinggal tambahkan efek lagi ya cuy ya. Satu efek lagi. Nah, efek yang paling bawah sini itu kita di bagian dasar. Terus kita pilih yang guncang cuy. Nah, untuk efek guncang ini kita samakan durasinya dengan durasi yang efek kabur ini ya cuy ya. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian objek kita pilih semua video juga. Nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya cuy ya. Nah kayak gitu. Kalau sudah kalian atur, di sini kalian tinggal salin, pindahkan ke foto nomor 2 ya cuy ya. Nah pas pergantian foto seperti ini. Nah kita tinggal salin semua efeknya cuy. Sampai ke bagian foto nomor 4 ya cuy ya. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya cuy ya. Oke, kalau sudah sekarang kita buat foto yang berempat itu cuy. Nah, dari sini
pas kata-kata tulisan berempat ini hilang, nah dari sini ya cuy ya, itu kita tinggal tambahkan foto berempatnya cuy. Kita pilih overlay, tambahkan overlay, kita tambahkan foto yang pertama dulu, terus di sini kita tinggal atur. Nah, kita paskan durasinya dengan durasi yang sudah kalian buat ya cuy ya. Nah, kalian tinggal geser aja ke kanan seperti ini, fullkan ke kanan. Nah, kalau sudah di sini kita langsung atur di bagian tutupi. Kita pilih yang persegi panjang. Nah, garis kuning ini kita paskan dengan fotonya ya cuy ya. Kalau sudah pas, kalian tinggal atur di bagian sudutnya. Nah, kayak gini. Kalau sudah, di sini kalian tinggal atur, letakkan di bagian sudut kiri atas. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal salin, geser ke kiri, terus kalian pindahkan ya cuy ya. Kalian pilih track utama. Nah, seperti ini. Terus kalian tinggal salin menjadi 3 foto. Kalau sudah, di sini kita tinggal ganti ke foto nomor 2. Dan selanjutnya ini kita ganti ke foto nomor 3 ya cuy ya. Dan yang terakhir kita ganti dengan foto nomor 4. Nah, kayak gini. Kalau sudah kalian ganti, kalian tinggal atur lagi ke overlay. Pindahkan lagi ya cuy ya ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah kalian tinggal geser, tekan lama, terus kalian geser ke bagian bawah di bagian sini cuy. Nah, di bagian foto berempat ini. Kalau sudah di sini kalian tinggal atur. Nah, kalian paskan, sesuaikan dengan foto yang utama. Oke, lanjut ke foto berikutnya. Oh, maaf. Nah, kalian tinggal geser ya cuy ya. Pindahkan ke bagian bawahnya seperti ini. Terus kalian tinggal atur, sesuaikan dengan foto yang pertama tadi. Nah, letakkan di bagian bawahnya ya cuy ya. Terus lanjut ke foto yang terakhir juga. Kalian atur, paskan dengan foto yang tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kalian tinggal tambahkan animasi lagi cuy. Nah, kita mulai dari foto yang pertama ini, foto dari si Nonton ini. Kita pilih animasi, pilih yang masuk. Nah, di bagian foto yang pertama ini kita pilih geser ke kanan ya cuy ya. Terus kita atur sekitar 1,0. Nah, kayak gitu. Terus lanjut ke bagian foto si Kaya sini. Di sini kita geser ke kiri. Terus atur 1,0. Lanjut ke foto nomor 3 ini ya cuy ya, ke foto si Fior. Kita atur geser ke kanan. Terus atur sekitar 1,0. Kalau udah, kita lanjut ke fotonya si Primili ini cuy. Kita pilih masuk, geser ke kiri ya cuy ya. Atur durasinya 1,0. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian akhir itu kita tinggal tambahkan 2 keyframe. Nah, seperti ini ya cuy ya. Jadi ada 2 keyframe kayak gini. Dan di bagian keyframe yang paling terakhir itu kita geser, pindahkan ke paling tengah ya cuy ya. Terus di sini kita atur dulu dari foto yang paling bawah. Kita pilih lapisan, kita letakkan di bagian foto nomor 1 cuy. Terus lanjut di foto nomor 3. Nah, foto nomor 2 dan foto nomor 1 itu si Norton ya cuy ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gitu ya cuy ya.
Oke, langkah yang terakhir kita tinggal tambahkan efek flash putih dari foto pas muncul jeda jeduknya ini. Kita klik tambahkan overlay, pilih yang stock video, pilih yang warna putih, fullkan ke layar seperti ini. Terus kita pilih gabungkan, pilih yang overlay, dan kita atur durasinya sekitar 0,1 ya cuy ya. Kalau sudah di sini kita tinggal atur di bagian animasi, pilih yang keluar, pilih pudar keluar. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal salin. Letakkan ke semua beat lagu ya cuy ya, sampai ke bagian beat lagu yang paling terakhir cuy. Nah, oke, jadi untuk editan video kali ini sudah selesai dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau sudah di sini kalian tinggal save untuk video ini ya cuy ya. Kalian atur dulu ke 720 atau 1080 terserah kalian. Terus di sini kalian tinggal klik ekspor dan tunggu sampai pengeksporannya itu selesai cuy. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf ya cuy ya kalau editannya terlalu susah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.